Halo, selamat pagi teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kondisi pandemi ya. Sampai belum potong rambut ini. Udah panjang. Masih bersama gurem. Lagi tukar kumis nih. Stok masih sama, masih selama PPKM belum ada yang keluar. Pesan masih 2011 manual. Kalau nggak ada yang nyari, kita cari lebihan sedikit saja. Karena saya yakin kalau dilelang kayak Arif Muhammad juga nggak akan sampai 500 juta. Tapi kilometernya masih menang sedikit. Punya Mas Arif Muhammad kemarin kalau nggak salah 170.000. Nah ini 150.000. Kampas koplingnya, kopling setnya sama-sama baru. Kalau untuk hari ini saya mau mereview satu unit kita yang Ayla, yang belum sempat ke review kemarin. Ayla saya cukup istimewa, kilometer 42.000, tahun 2016. Nol sped, belum ada cat sedikit pun. Katakan banget ya. Nol sped ya, belum ada sol sedikit pun, makanya warnanya masih sama persis, belum ada belang-belang, nggak ada belang-belang. Kita mulai dari bagian depan. Sini enaknya sampingnya toko ban, jadi kalau ada butuh buat ban tinggal teriak ke sebelah. Ya enggak, Bu. Lumayan banyak stoknya. Oke, kembali lagi ke Ayla. Tipenya M 2016. Kemudian pajaknya bulan 4 panjang ya. Ini JUL, berarti samsatnya samsat kelapa 2 BSD. Lampunya masih bening dan masih ori. Ini dari samping. Tampak samping benar-benar original ya. Tanpa spet sama sekali. Makanya di sini ada baral baret, cuman sengaja saya belum cat karena beberapa customer tuh lebih menyukai kalau bahan yang masih ori. Jadi kalau misalkan customer minta, kita akan bantu cat. Nah, ini untuk velg ini, kalau beberapa mungkin teman-teman sudah tahu, ini velgnya Karimun GL karena sama-sama ring 13. Jadi saya ganti velg tanpa harus ganti ban. Kalau teman-teman tahu, budgetnya kemarin cuma 1 juta aja. Mobil bertambah datang. Ada di video kita sebelumnya. Kemudian kita ke belakang, memang tidak ada wiper ya, meskipun varian tertinggi juga. Kaleng juga masih panjang, 2006. Cat masih ori, kelihatan sekali. Ada tambahan garnish di pintu, sama ini di sini spoilernya memang pecah-pecah ini karena spoiler ini adalah tambahan, bukan bawaan dari pabrik. Kita ambil kunci dulu, nanti kita intip dalemannya. Pakai alarm tambahan.
kita depan belakang dulu aja ya. Dari belakang bersih karena memang jarang pakai dan tidak disarung, tapi bersih sekali. Aduh, nanti saya kelihatin dari depan ya, ini apa namanya, backlight. Ini tampak dari ini silarnya asli ya. Nah, kalau ciri-cirinya yang asli, kita cubit pakai kuku gini, dia penyok. Kalau yang sudah diganti tempul, otomatis dia keras gitu. Dan stipnya di sini dan masih kaleng dan belum pernah turun. Karena backlight tadi kita perlihatkan interior bagian depan. Wow, bersih sekali. Karena kilometer memang baru 42.000. Ini istimewa ini unit. Pintunya masih enak banget. Wah, motor kenceng banget. Sedikit lecet. Jeng-jeng. Entah kamera depannya Samsung ini emang nggak begitu cocok untuk ini kan pakai kamera. Ini menggunakan kamera depannya jadi lebih jelas. Ini bagian plafon bersih, joknya, jok depan bersih, kemudian jok belakang. Bersih ya, tidak ada masalah. Dan kita coba cek pedalnya. Tuh, pakai kamera depannya lebih bagus. Kita cek kilometernya. Dan ini sudah DVD juga. Jadi ini adalah sebuah Ayla M dengan upgrade velg dan spoiler, sudah mirip X. Sudah power window, sudah power steering juga. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ulasan dari saya. Yang minat boleh DM di Instagram ID kita @pasmobil.id. Yang kepo bisa DM di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga imun ya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.